Produsen, distributor, karena kita lihat di pasar kondisinya antriannya masih seperti ini, saya harapkan untuk distribusinya segera dipercepat, bisa masuk ke pasar-pasar sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan minyak curah dengan mudah, karena memang kita lihat masih ada kesulitan dan tentunya ini menjadi catatan kita semua untuk mengawal distribusi dan meyakinkan agar minyak curah segera bisa masuk pasar. Tentunya saya minta Pak Kapolda, rekan-rekan stakeholder dari pemerintah daerah, Pak Pangdam, kita bantu untuk mengawal distribusinya, titik-titik yang masih kosong diinformasikan.